Yo yo yo, halo halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gua main Angela skill 3 guys. Dimana di video kemarin tuh gua bikin Angela skill 3 lancar guys ya, lancar sama si Kadia Maxman guys. Di sini gua mau bikin ini guys, Northern Adventure ya. Gua mau bikin Northern Adventure untuk hypernya gua masih belum tahu guys ya. Di sini juga belum dapet Northern Adventure-nya atau si Silvananya guys. Sementara kalau nggak dapet, gua bakal pindah ke Magic Crystal-nya ini guys. Maxman ya, ada flicker, kita amankan flickernya aja. Dan di sini musuhnya ada yang pakai Angela skill 2 ya. Ini ada Layla ya, kemungkinan bisa ke Maxman nih kalau begini nih. Bentar guys, kita boleh ambil aja lah ya, lumayan buat di early game kita pakai flicker di Layla. Ada yang main AB skill 3 ternyata di sini ya. Untung kita ketemunya di awal guys, bukan ketemu di kondisi yang lagi marah-marah ya. Kalau udah kena AB 3 tuh mental berasa kena banget guys, udah malas terusin game ya, kayak kena harga diri gitu guys. Oke, nggak masalah, kita kenanya di awal cuma 8 ya. Bentar guys, di sini ada si Hilda ya. Bisa nih kita ambil buat nyalain Northern Adventure-nya guys. Kita pakai Hilda dulu, yang lain kita jual, kita ambil Arlott sama si Karinanya aja guys. Kita ketemu Yuki skill 2 ya. Dia mau main mage biar langsung cepet ulti mananya ya, pakai skill 2. Dapat Magic Crystal Northern Adventure-nya. Hero-nya pada jelek, nggak ada Silvana, nggak ada yang lain-lain juga. Kita masukkan Arlott, ini Karina kita jual aja guys. Kita kalah juga nggak masalah, di sini kenanya 9 ya, berarti sisa 73 darahnya kita guys. Oke, nggak masalah guys, sisa 73 ya. Kita pick di awal nih, semoga ada hero legend ya. Adanya si Sun, boleh ya kita ambil ya. Berarti kita main Northern Adventure, Kadia sama Summoner ya. Kalau pakai Sun udah paling bagus, kita harus memakai sinergi Kadia guys. Gak ada hero Kadia ya, ada si Alpha, boleh kita masukkan dulu. Satu lagi siapa nih, roll dulu dah. Nah, dapat Silvana lumayan. Bentar guys. Nah, ada Akai, ada Yuzhong. Tuker Akai dan Arlott-nya. Tinggal masukin si Yuzhong, udah nyala Kadia ya. Kita lawan Tar skill 3. Ini orang main wrestler. Emang Tar skill 3 paling enak main wrestler. Mystic Mage guys ya, sama Lancer guys, itu udah paling aman buat Tars untuk bertahan sampai ke mid game guys. Oke, aman, kita bisa menang ya. Ambil dulu Yuzhong-nya. Ada sih ini guys, Luoyi guys, kita masukkan dulu lah Yuzhong-nya guys. Kita ambil Luoyi-nya dulu. Untuk skillnya masih belum bisa kita pakai guys ya, atau belum bisa bermanfaat lah. Bisa kita pakai cuman belum ada fungsinya guys. Kita bisa pakai atau benar-benar berfungsi nanti di slot 7 atau slot 8 guys. Kita nyari si Zilong guys ya. Kita ambil Warrior Blessing karena kita nggak pakai Purify, wajib Warrior Blessing ya. Ada Winter, boleh kita ambil Winternya aja ya.
Sambil nyari Zilong, guys. Ada Luoyi lagi ya. Bentar deh. Troll dulu. Nah, dapat Zilong ya sama si Aurora, guys. Bentar nih. Ini masuk Luoyi dulu dah. Ini jual Alpha sama si Cho aja lah. Luoyi kita tuker Zilong, guys ya. Waduh, ketemunya si Angela ikat mengikat. Skill Angela duanya di si Wanwan, guys. Untung kita ambil Warrior Blessing ya. Tuh, pada kena ikat, guys. The Winter, bayangan kita aman. Aman, gak bisa diikat, guys ya. Oke, masih bisa menang. Ambil dulu Auroranya. Ada Silvana, ada Tigreal. Masukin Aurora dah, gantiin si Cho, guys. Ini ada Leomord juga ya. Kalau gua Leomord gantiin Aurora apa gimana nih? Cuman kalau Leomordnya gua masukin, Hero Legend kita cuman si Sun, guys. Bentar nih. Oke, masih aman, guys. Bisa menang ya. Kita jual aja lah si Leomordnya. Aduh, nongolnya begini. Ada sisak ya. Naik level sih abis ini. Buat nyalain summoner dulu. Biar ada tambahan attack speed dari summonernya juga. Sebenarnya dari Northern Adventure nyala 4 juga ada tambahan attack speed sebesar 10%, guys. Cuman kayaknya kalau nyala summoner lebih enak ya. Lebih optimal season-nya, guys. Jadi efek dari sinergi Kadia sama summonernya benar-benar maksimal ya. Oke, masih bisa menang lagi. Fatbog, di sini kita pick kedua terakhir. Item paling bagus buat si Sun jelas immortal. Diambil nggak tuh? Oke, kita ambil immortalnya aja ya. Tarsnya ngambil Gord. Harus cepat-cepat kita pulangin ya. Wes, ada si Brody nih. Bisa kita koleksi juga Hero Legend-nya. Tapi bentar, kita masukin summoner-nya dulu. Kita lawan AB3 Kangkung. Kondisinya belum marah-marah ya. Aman sih harusnya. Kalah pun gak langsung kena banyak ya. Kondisi kita lagi berapi-api nih. Kita punya immortal ya. Cuman damage dealernya kita kurang. Coba item satunya kita nggak pakai flicker tapi pakai DHS. Menang ini. Waduh, bagi hasil dong. Seri, guys. Oke, nggak masalah, yang penting AB-nya nggak bisa nyala dulu. Bentar. Ini ada Wanwan bisa 6K dia. Wih. Dari summoner-nya kita dapat Sun nih. Lumayan banget ya. Ini kita udah di level 8 ya. Skill bisa kita mulai aktifkan atau bisa kita maksimalkan. Tadi ada Zhong di shop ya. Bisa menang gak nih? Immortal. Immortal lagi. Nice, gebukin. Kelar, guys ya. Sun kalau udah pegang immortal sama boneka ngeselin, guys. Magic Swords. Grand Enter roll dulu. Yang bawah Rock Solid kita nggak butuh. Dapat Popol dari summonernya. Naik level sih habis ini ya. Dapat DHS sama si Felin Blade. Felin Blade kita taruh di Sun Gokong, DHS kasih ke Zilong ya. Ini shiny pot saja ya. Kita naik level dulu. Bisa sih kita ke 6K dia ya. Bentar, gantiin siapa tapi, guys. Wih, Wanwannya Zilong. Wanwannya Zilong, Wanwannya Blessing, guys. Tinggal Zilong bintang 2 ya. Carilah satu. Belum dapet Zilongnya, sabar dulu. Wih, Gatotnya bintang 3 nih. Kita nggak punya Starfall, bisa menang gak nih? Ada Winter, ada Immortal juga.
Kelarin, kelarin. Oke guys, masih bisa menang ya. Gatotnya bintang 3 nih. Kalau pulang stok Gatot banyak nih. Bisa kita koleksi ya dari sekarang Gatotnya. Gak blessing Gildanya. Gak masalah. Kord, kord jangan. Nah, Sun kita blessing juga ke Kadia. Berarti ini bisa masuk si Popol dulu dah. Ini kita koleksi dulu hero-hero legendnya. Roll dulu dah. Dapat Popol lumayan. Ini jual dulu. Dapat Popol lagi. Jilong bintang 3 sih harusnya ya, biar lebih enakan. Wah, ini juga main Sun juga nih orang ya. Cuman Sun kita lebih komplit guys. Nah, Sun kita lebih komplit, punya immortal. Wih, bintang 2 juga sih Zilongnya. Sabar, habis ini kita ambil. Sun kita punya immortal, punya Felin Blade. Paket lengkap ya. Bentar nih ada. Oke, bintang 2 boleh. Moskop dah, cari Moskop bintang 2 dulu guys. Aurora bintang 2, nice. Si Moskop. Vexana ntar dulu dah. Dapat Popol lumayan. Kita jual aja. Vexana boleh kita ambil. Nanti rencana gua mau masukin 4 summoner ya. Waduh, pegang Star Form 1-1-nya sama skill Angela skill 2-nya ya. Bagaimana cara dapetin si 1-1-nya di sono nih? Waduh, flicker sih. Cuman Jilongnya masih bintang 2, guys. Masih kurang ya. Kalau Zilong bintang 3 bisa tuh. Nge-flicker ke 1-1, kena Starfall paling jadi bintang 2 kan ya. Ini ada Starfall lagi nih. Diambil lagi dong Starfall-nya. Pakai boneka aja, guys. Buset, tuh orang punya Starfall 2 biji ya. Vexana boleh sama Brody. Bintang 3-in Zilong dulu lah. Zilong ada Gatot. Aduh, boleh kita ambil dulu lah, sabar. Darah kita masih banyak juga, darah musuh juga masih pada banyak tuh. Sabar dulu ya. Kita lawan Yuki 2 nih, mage nih. Kaguranya. Oh, pakai Lunok dia, Lunok mage ya. Gebukin jadi boneka, nice. Tinggal si Selena nih. Immortal. Aman guys. Moskop dah. Zilong, nice. Zilong lagi. Aduh, ada si monyet guys. Sabar ya. Kita lawan elementalis pakai Gord nih. Dia punya Brody juga tuh. Punya Gord, punya Brody. Brody bintang 2, 2 biji guys. Oke, pulang ya. Stok Brody jadi banyak nih. Bisa nih kita ambil nih. Moskop bintang 2, 1 Zilong. Ada Moskop lagi nih. Bisa kita ambil lah. Zilong please 1. Monyet Zilong. Aduh, belum keluar ya. Sabar-sabar guys. Monyet kita juga kurang 3 ya Sunnya. Darah musuh 43 sama 18 tuh. Ada Winter lagi sama lampu ya buat si Gatot. Nah, bintang 3 juga di sejilong kita bintang 3 ya. Bisa nih buat culik-culik si 1-1 guys. Tinggal bintang 3-in si Sun sama si Nadine. Ada Sun nih. Sun sama si Gatot guys. Oke, sabar. Kita taruh di pojokan jilongnya. Incer si Moskopnya dulu guys. Turun karir juga nggak masalah sih ya. Jadi bintang 2 Zilong kita. Oke, belum bintang 2, masih bintang 3 ya. Zilong kurang purify guys. Jadi kena stun-stun mulu ya, cuman nggak masalah. Kebantu sama si Sunnya guys. Oke,
Oke, Sun satu lagi. Gatot. Cari Sun satu lagi, please. Aduh, darah musuh masih 22, guys. Ini bisa menang musuh nih. Zilong taruh sini dulu aja dah. Sabar dulu ya. Kalau ini menang musuh, kita all-in nyari si Sun Gokong bintang 3, guys. Bisa menang kah ini? Oke, tinggal Wan-Wan. Jadi boneka. Oh, masih bisa kita menangkan, guys. Ini Commander benar-benar enak, guys. Gampang bikin bintang 3, guys ya. Ini dia line up-nya, guys. Combo kita Kadian Norton Adventure, guys ya. Thank you, guys.